selamat datang kami ucapkan kepada kamu undangan dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Belimbing yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang pada kesempatan ini telah studi ya, meluangkan waktunya. Ada yang ingin saya sampaikan khususnya untuk kelas 3, kelas 9 maksudnya, juga untuk kelas 3 dan 8. Kalian sekolah itu ada 3 tahap. Kalian waktu masuk ke kelas 7 itu sebagai input. Lalu kalian berproses selama 3 tahun yang disebut proses pembelajaran, dan yang terakhir kalian lulus yang disebut output, juga yang diharapkan adalah outcome. Jadi bagian terpenting dari 3 unsur itu sebenarnya ada di proses selama kalian 3 tahun. SMP itu tidak punya orang tua. Iya. Tetapi kita punya prestasi. Jadi pemerintah itu memperhatikan yang hal begitu. Yang penting kita berupaya, berusaha supaya kita mendapatkan prestasi. Dan hati tulus ikhlas.
mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan peserta perjalanan abad ini. Pak tukang menyusun bata, jadilah rumah megah bak punya orang kaya. Ananda Veronica berpantun sampai meneteskan air mata. Pagi-pagi basah rambut si Sri Rahayu karena baru kemarin pulang dari KUA. Jadi ceritanya pengantin baru. Jika hati kalian sedih berpisah dengan guru, jangan lupa sebut nama mereka dalam doa.